Yorobun, ayo asyo Yorobun. Yorobun, ore mani yo Yorobun. Akhirnya So En Kwang pulang dari Wamil, langsung dia. Arlo. Oke. Sini aku mau reaction B2B karena leadernya ini sudah comeback, sudah pulang dari Wamil, wajib militernya. Kemarin pulangnya tuh bulan apa ya? Aku lupa deh bulan apa itu pulangnya. Terus sekarang dia udah rilis solo album, solo mini album debutnya dia setelah 8 tahun bersama B2B, dia belum pernah solo. Nah, ini dia baru solo. Dia ngumumin solonya ini abis gerah banget ya Robun. Dia ngumumin solonya ini abis adik-adiknya Wamil, si Songjae sama Hyunsik Wamil, dia ngumumin solonya. Jadi kayak melodi abis sedih langsung dihibur sama solo debutnya dia. Keren banget emang En Kwang. En Kwang. Oke, di sini dia apa namanya? Albumnya judulnya judulnya nama albumnya Forest and Trust. Asik, Forest and Trust. En Kwang ini milih Forest and Trust ini judulnya ya, dari albumnya ini namanya Forest and Trust tuh diambil dari kata forest yang berarti itu untuk istirahat. Nah, di mana En Kwang berharap bahwa sesuai namanya album ini akan dapat dijadikan sebagai tempat istirahat. Jadi siapapun yang dengerin lagu ini tuh bakalan tenang gitu, adem gitu, nyaman. Terus juga albumnya tuh lucu banget, jadi kayak ada dua versi gitu. Dua versi, ada yang versi silver sama light. Jadi kan dia julukannya silver light ya. Yang silver itu kalau nggak salah lebih ke kayak hijau biru, kalau light itu lebih kayak ke biru pink. Nah, yang light itu yang cakep banget gitu, kayak awan-awan, ih cakep banget dah. Ini dia ada berapa lagu ya? Ada 7 lagu. Yang sebelum album ini keluar, dia juga ngeluarin pre-release single dulu yang judulnya Dear My Dear. Itu kayaknya buat melodi ya, kayak makasih udah nungguin aku, kayak gitu, itu artinya kayaknya sih gitu ya. Ya deh, langsung aja kita reaction dari En Kwang, So En Kwang B2B. Judulnya nih, title tracknya Amudo Morenda No One Knows. Langsung aja kita lihat. Kita like dulu dong. Jangan lupa di like. Oke, udah mulai. Jangan lupa nontonnya HD ya, biar mantep. Cicak. Amudo Morenda So En Kwang. Sama ya obat nyamuk sama sono di sini. Gue tuh bawahnya pengen ketawa mulu. Aduh. Oke. Oh, no.
Kayaknya ini lagu sedih ya. Lagu sedih apa lagu bahagia sih? Kagak ada translate-nya nih, mohon maaf. Itu dia tadi lagunya menceritakan tentang apa sih. Kayaknya emang ngkong ya tuh kalau nyanyi tuh dia menghayati banget loh. Ntar kita cari dulu translate-nya tentang apa. Bang. Itu dia tadi reaction-nya dari Soan Kwang, leader B2B, leader yang sangat aku banggakan sebagai melodi tuh. B2B tuh kalau bisa sih nanti tunggu ada translate-nya jadi biar ngerti. Ini tadi kagak ada translate-nya. Jadi kita sedihnya sedih kagak tahu artinya apaan. Lagu ini sangat bagus, jadi aku enggak bisa berekspresi terlalu banyak karena aku harus menghayati lagunya kan. Bener enggak? Benar. Oke, jangan lupa di video selanjutnya. Semoga video selanjutnya. Jangan lupa nonton video selanjutnya maksudnya. Yaudah. Dadah. Annyeong, Yeorobun. Annyeong, Yeorobun. Ini sekarang cuma 2. 4.